Assalamualaikum, di sini masih bersama saya Buca Kebon. Di sini adalah penggantian media pada aglonema. Aglonema ini tanaman hias ini. Oke, saksikan terus. Ini Mas Heri. Ini akan saya ganti medianya, dan ini tadi udah. Ini kelihatannya kurang subur, lalu saya lakukan ganti media atau pemotongan akar yang tidak sehat. Oke, teman-teman. Akar semua, teman-teman. Semoga nanti setelah pergantian media tanamnya, pupuknya, semoga tanaman ini subur ya. Amin. Ikuti saya terus, Buca Kebon. Langsung kita potong saja, teman-teman. Nggak perlu susah-susah, nggak bingung-bingung. Kita kurangin seperti kita pemotong kue. Seperti ini, teman-teman. Ini nanti akan terbus lagi dan memberi makanan baru, soalnya medianya ini kan sudah padat ya, padat dengan akar, biar nanti dia lebih subur lagi seperti itu. Seperti ini akan saya isi media. Nah, langsung seperti ini aja, teman-teman. Ini terlalu banyak, biar saya kurangin dulu. Nah, cukup. Kita buang daun-daun yang tidak sehat. Kita cukup nambahin media sedikit untuk sampingnya. Ini.
kalau melakukan cara seperti ini itu simpel, dan nanti akan dia mendapatkan makanan baru, soalnya di bawah itu pupuk baru semua atau media baru yang sudah fermentasi, yang sudah layak untuk digunakan pada aglonema atau jenis tanaman lain seperti itu. Dan di sini ini sisa-sisa akar-akar monster ya. Kalau ini anakannya, ini bisa ditanam lagi dan ditaruh di planter bag atau polybag atau di pot ya. Dan ini ada trubus baru, nanti akan saya tanam. Sangat subur sekali. Juga biar saya rapikan di sini. Baris-baris ya. Ini sangat bagus, sangat subur. Ini juga oke, lanjut yang bagian sini ya. Ada canda bolong, ada keladi Amazon. Ini akan saya proses. Ini medianya tanah semua, ini akan saya bongkar teman-teman. Ya, ini mah tanah merah, ini harus dibuang. Seperti ini teman-teman, kita buang saja ke yang bawah ya. Potong saja. Potong saja ini. Kita cukup kasih rumpunannya seperti ini.